أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan membacakan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani atau Al-Jilani, yang mana dalam kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana tanggapan atau komentar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani tentang Al-Hallaj. Baiklah, langsung saja akan saya bacakan. Ialah beliau Al-Hafidh Muhammad bin Rafi' di dalam kitab tarikhnya, ia menyatakan saat itu adalah tanggal 18 Dzulqa'dah tahun 639 Hijriah di Madrasah Darul Hadith Kairo, ketika aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad bin Muhammad bin Ghanim bin Abdullah Al-Tha'labi Ar-Rumi berkata, pada suatu waktu aku pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, yakni beliau menjawab atas pertanyaan murid-muridnya tentang Al-Hallaj. Beliau sang Syekh berkata, klaim yang dibuat oleh Al-Hallaj membawa pengaruh sangat luas, maka sang gunting syariat memiliki wewenang untuk memotongnya. Demikianlah pernyataan sang Syekh, semoga Allah meridainya. Kemudian dituturkan pula bahwa Syekh Umar Al-Bazzar berkata, aku pada suatu ketika pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Husain Al-Hallaj telah membuat blunder yang serius sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan untuk membantunya keluar dari blunder tersebut. Tetapi jika saja aku hidup sezaman dengannya, aku akan mengulurkan tanganku untuknya, sebab siapapun dari sahabat-sahabatku, murid-muridku, teman-teman terkasihku yang melewati gunung rintangan antara sejak sekarang sampai hari kiamat, aku pasti akan datang di sana untuk mengulurkan tanganku. Demikianlah apa yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sang tuan guru Syekh Abdul Qadir Jailani seringkali menyinggung kasus Husain Al-Hallaj sebagaimana disebutkan di dalam kitab Durarul Jawahir yang disusun oleh Al-Hafidh Abul Faraj bin Al-Jauzi. Dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani juga kitab Bahjatul Asrar yang disusun oleh Syekh Al-Imam Nuruddin Abul Hasan Ali Al-Lahmi Asy-Syattanawfi. Demikian pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang Al-Hallaj.
Maka betapa beliau senantiasa memandang umat dengan pandangan kasih sayang, sehingga selalu menginginkan yang terbaik terhadap umat, bukan pandangan kebencian dan apalagi permusuhan. Inilah contoh ulama yang sejati. Dan tak heran jika jutaan umat mencintai dan memuliakan beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, sebab beliau adalah teladan mulia yang mewarisi para nabi. Apa yang kami tuturkan di sini, kami ambil dari kitab Qalaidul Jawahir fi Manaqibi Abdul Qadir karya Syekh Muhammad bin Yahya At-Tadifi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad